Hai, saya Visarudin dan anda bersama kami di Amazon My di dalam segmen baru diberi nama sebagai Serious Fakta. Jadi, apakah Serious Fakta? Jadi, di dalam segmen video pendek ini, saya berharap saya dapat memberikan beberapa fakta-fakta menarik serius yang boleh anda ketahui dan akan membuatkan anda lebih tahu tentang dunia teknologi yang ada di sekeliling kita. Jadi, tahukah anda sebenarnya sistem GPS yang anda gunakan dalam peranti seperti Google Maps, macam Waze dan OmniMap misalnya, sudah berusia 25 tahun pada 27 April yang lalu. Ya, sekarang mungkin dah sedikit terlambat tapi nak buat macam mana ada BKP, baru sekarang boleh buat video. Tahukah anda bahawa sistem GPS yang anda gunakan pada peranti iaitu dengan Google Maps, Waze dan OmniMap misalnya, anda boleh gunakan tanpa menggunakan data? Tak pernah terfikir ke kenapa boleh guna free? Apakah pendapat anda? Percaya atau tidak, sebab mengapa GPS percuma adalah kerana kematian seorang rakyat Malaysia pada 1 September 1983. Jadi sebelum saya gunakan, saya pergi kepada fakta tersebut, kita mulakan terlebih dahulu tentang bagaimanakah GPS bermula. Jadi, idea GPS ini bermula pada 1997 dan seperti banyak penemuan-penemuan sains di dunia moden, ia berlaku secara tidak sengaja. Pada tahun 1957, sekiranya anda ingat, satelit pertama manusia iaitu Sputnik dilancarkan oleh Kesatuan Soviet. Dan pada tersebut, Sputnik hanya memancarkan isyarat radio kembali ke permukaan bumi. Dan apa yang disedari oleh saintis-saintis di dunia pada waktu tersebut ialah anda boleh mengesan kedudukan Sputnik di angkasa raya dengan melihat pada kekuatan isyarat radio yang dipancarkan pada satelit. Jadi, dua orang ahli fizik yang bertugas di Johns Hopkins University pada waktu tersebut iaitu William Gaia dan juga George Reifenbach menyedari jika mereka memantau isyarat radio yang dipancarkan oleh Sputnik ke permukaan bumi, kedudukan satelit tersebut boleh diketahui pada bila-bila masa. Jadi, secara teorinya, jika seorang manusia di permukaan bumi memancarkan isyarat radio kepada Sputnik, satelit boleh mengetahui kedudukan manusia tersebut di permukaan bumi. Jadi, daripada idea yang asas ini, mengesan isyarat radio, idea untuk membinakan sebuah sistem GPS mula dibangunkan oleh Amerika Syarikat. Jadi, mengapa sistem GPS dibangunkan? Anda harus ingat pada waktu ini, Amerika Syarikat bermusuhan dengan Kesatuan Soviet dan antara cara untuk diorang ni nak menutralkan satu sama lain ialah dengan membina banyak ICBM, Intercontinental Ballistic Missile. Senjata nuklear ini memerlukan anda tahu lokasi anda melancarkannya dan juga lokasi di mana anda ingin ia jatuh, itu targetnya. Jadi dengan adanya sistem GPS, mereka boleh melancarkan misal-misal ini dengan tepat ke bandaraya-bandaraya ataupun sasaran-sasaran musuh. Jadi pada tahun 1958, satu sistem dipanggil sebagai transit dibangunkan. Jadi anda boleh melihat transit ini sebagai GPS version 0.1 ataupun beta. Pada waktu ini, mereka memerlukan 6 satelit untuk berfungsi. Jadi, transit ini dengan 6 satelit ini, sebuah kapal selam yang membawa ICBM jenis Polaris misalnya, akan pergi ke satu tempat, tunggu selama 1 jam, kemudian observe isyarat yang dihantar oleh satelit transit ini dan mereka kemudian akan tahu di manakah kedudukan sebenar mereka di permukaan bumi. Jadi, sistem transit ini hanya mempunyai 6 satelit. Dan akibatnya, jika anda berada di satu tempat dan anda ingin tahu kedudukan anda pada waktu tersebut, anda hanya mempunyai peluang sekali dalam sejam dan kemudian mengambil bacaan radio yang dipancarkan oleh satelit transit selama 15 minit. Dan selepas itu, barulah anda tahu kedudukan sebenar anda di mana-mana lokasi di permukaan bumi. Jadi, ini adalah kelemahan awal. Jadi, anda bayangkan jika Amerika Syarikat diserang oleh senjata nuklear Rusia pada waktu tersebut, tentera Amerika Syarikat dalam kapal selam misalnya hanya boleh menghantar serangan balas dalam masa sejam 15 minit. Jadi bagi pihak tentera Amerika Syarikat, sistem transit yang juga dikenali sebagai nama NAVSAT ini masih belum cukup tepat, masih belum cukup pantas. Dan oleh itu, di sini sistem GPS yang kita kenali sekarang mula dibangunkan. Dan pada tahun 1973, Defense Navigation Satellite System atau DNSS mula dibangunkan. Ini adalah nama awal untuk sistem GPS yang juga pada waktu tersebut dikenali sebagai program NavStar, Navigation System Timing and Ranging. Ya, sebelum dikenali sebagai Global Positioning System, inilah nama yang digunakan oleh pihak tentera Amerika Syarikat untuk sistem GPS paling awal. Jadi, bermula pada 1973, banyak satelit dilancarkan ke angkasa lepas. Dan sistem GPS yang anda kenali sekarang
dengan satelit pertamanya dilancarkan pada 1978 dan hanya lengkap konstelasi 24 satelit untuk menjadikan sistem berfungsi sepenuhnya pada 27 April 1995. Jadi, sekarang kita dah cakap pasal asal-usul GPS dan sekarang adalah masa untuk menjawab kenapa GPS percuma. Untuk menjawab soalan tersebut, anda perlu pergi pada 1 September 1983 dan melihat apakah yang berlaku pada tragedi KAL-007. Pada waktu ini, sistem navigasi digunakan oleh industri perkapalan dan juga penerbangan awam menggunakan isyarat radio. Isyarat radio ini, anda tahu radio ada interference, radio ada delay dan akibatnya pada 1 September 1983 ini, pesawat Korean Airline 007 dalam penerbangan daripada Amerika Syarikat untuk kembali ke Korea Selatan telah secara tak sengaja termasuk ke dalam ruang udara Kesatuan Soviet. Kesatuan Soviet pada waktu tersebut, anda perlu ingat, sangat menjaga ruang udara mereka apabila pesawat yang mereka tak kenali masuk ruang udara secara tanpa kebenaran. Mereka menembaknya jatuh menaikkan sebab pejuang. Akibatnya 269 penumpang dan anak kapal terkorban. Pesawat tersebut terhempas di Semenanjung Kamchatka. Antara yang terkorban ialah seorang rakyat Malaysia, Siaw Woon Kwang, seorang jurutera elektrik yang dalam perjalanan pulang daripada Amerika Syarikat ke Malaysia. Beliau yang berasal pada Muar Johor terkorban. Mangsa paling berprofil tinggi yang meninggal dunia dalam insiden ini ialah ahli Kongres Amerika Syarikat dengan nama Larry McDonald. Dan ini memaksa Presiden Amerika Syarikat pada waktu tersebut, Ronald Reagan, untuk mengatakan GPS akan diberi akses kepada kegunaan awam dan penggunaan ini diberikan secara percuma sahaja. Apa yang dilakukan oleh Ronald Reagan ini boleh dikatakan agak mengejutkan dunia pada waktu tersebut kerana Amerika telah membelanjakan lebih $5 bilion bersama dengan $13.5 bilion dengan nilai sekarang untuk membangunkan sistem NAVSTA. Beliau berkata sebaik sahaja sistem NAVSTA GPS ini beroperasi, orang awam boleh menggunakannya tetapi dengan beberapa syarat. Syarat tersebut dipanggil sebagai Selected Availability. Dengan Selected Availability, ketepatan sistem GPS yang diberikan kepada orang awam adalah sehingga 100 meter. Nampak macam no big deal, tapi jika anda lihat sekarang, sistem GPS yang kita gunakan masih lagi percuma ini mempunyai ketepatan di antara 3 ke 5 meter. Sistem Selective Availability ini hanya ditarik pada tahun 2000 selepas Presiden Amerika baru iaitu Bill Clinton mengatakan untuk menggunakan sistem GPS ini, kita berikan ketepatan kepada semua orang dan bukan hanya pada pihak tentera. Jadi, inilah sebab kenapa GPS percuma dan anda tahu sekarang. Jadi, 1993, Ronald Reagan cakap, okey, boleh guna secara free, semua orang boleh akses. Dan sebenarnya, walaupun 1993 diberikan akses, orang awam hanya boleh membeli peranti GPS budak alih pertama pada tahun 1989. Magellan 1000 yang dijual pada harga $2,370 yang dianggap murah pada waktu tersebut mula dipasarkan kepada orang awam dengan ketepatan menjejak lokasi sekitar 100 meter. Time Magazine pernah melancarkan satu senarai mengatakan antara 100 peranti terbaik di dunia dan paling penting dalam masa 100 tahun ialah Magellan 1000 ini kerana ia menjadi pemangkin kepada aktiviti luar di Amerika Syarikat. Orang dah mula nak memancing dan juga nak hiking tanpa perlu risau mereka akan sesat dan akan tahu kedudukan mereka pada bila-bila masa. Satu lagi anekdot yang harus saya cakap bahawa macam GPS bermula dengan keperluan kenderaan, Magellan 1000 ini sebenarnya bermula sebagai sistem GPS mudah alih kegunaan tentera dengan nama Magellan 1000M. Ketepatannya sekitar 3 meter. Anda bayangkan yang digunakan oleh orang awam 100 meter. Untuk ketenteraan ialah ketepatan 3 meter. Dan Magellan 1000M ini digunakan oleh pihak infanteri, tentera-tentera bersekutu ketika menyerang Iraq pada Perang Teluk Pertama 1991-1992. Pada waktu tersebut, Iraq rasakan bahawa padang pasir pada bahagian selatan negara mereka tak ada orang berani nak navigate, tak ada pokok, tak ada tasik. Jadi mustahil dengan menggunakan map, mereka tahu mana kedudukan mereka. Mereka tak sedar Amerika Syarikat dan sekutu-sekutunya ada sistem GPS dengan mudah boleh pergi menyerang mereka pada belakang menerusi padang pasir yang sebenarnya orang Iraq sendiri tak berani nak lalu kerana terlalu banyak yang sesat. Jadi GPS menunjukkan keperluannya, menunjukkan kepentingannya pada bidang ketenteraan pada tahun 1991-1992 dan sekarang anda lihat bermula dengan sebuah sistem
untuk pihak ketenteraan akhirnya tiba ke tangan kita. Jadi sekiranya GPS ni free, anda boleh gunakan free sepanjang masa. Kenapa ada pelbagai sistem GPS di pasaran? Anda tengok spesifikasi telefon sekarang, anda buka phone, anda sedari telefon anda bukan sahaja sokong GPS, tapi sokong GLONASS, sokong Baidu, sokong Galileo dan juga mungkin sokong Navig. Jadi jawapannya terletak kepada fitrah asal sistem GPS ini dibangunkan oleh pihak tentera Amerika Syarikat, dan pihak tentera Amerika Syarikat boleh mengawal siapa yang boleh mengakses sistem mereka. Jadi sekiranya anda seorang anggota tentera pada China misalnya, anda tahu bahawa jika anda gunakan GPS, pihak tentera Amerika Syarikat bukan sahaja boleh tahu kedudukan anda, tapi mereka boleh degrade. Anda boleh menyebabkan sistem anda tidak berfungsi dengan baik dan anda boleh sesat. Jika anda tengok cerita Tomorrow Never Dies, filem James Bond yang ada Michelle Yeoh tu kan, premis dia ialah Perang Dunia Ketiga berlaku apabila sebuah kapal UK ditembak oleh sebuah kapal milik China. Di atas kertas nampak macam fiksyen, tapi sebenarnya berasaskan dunia sebenar. Anda harus tahu bahawa GPS ini milik tentera Amerika Syarikat, jadi mereka boleh menidakkan akses kepada sistem penjejakan ini kepada sesiapa sahaja. Jadi China sedari jika mereka gunakan GPS, bukan sahaja kedudukan mereka boleh diketahui oleh pihak musuh, tetapi pada bila-bila masa saja Amerika boleh kata kami tak nak bagi orang China guna kita punya GPS dan mereka akan sesat di tengah lautan. Jadi mereka melancarkan sistem Baidu pada tahun 2000 dan kesemua constellation 36 satelit Baidu akan dilancarkan sepenuhnya tahun ini. Jika anda bandingkan dengan sistem GPS, ada 26 satelit dengan 2 on reserve, dan pada waktu-waktu tertentu anda perlukan sambungan kepada 4 satelit untuk mengetahui kedudukan anda di permukaan bumi. Sistem Baidu ini jauh lebih tepat kerana ianya mengandungi 36 satelit. GLONASS pula dibangunkan oleh pihak tentera Rusia pula, juga atas tujuan yang sama. Mereka tak mahu bergantung harap kepada sistem dibangunkan oleh tentera Amerika Syarikat. Galileo pula adalah untuk kesatuan Eropah, dan Navig pula oleh tentera India. Jadi sekali lagi, apa yang dimahukan oleh pihak tentera secara perlahan-lahan akhirnya akan muncul pada consumer product dan anda gunakannya sekarang. Dan saya yakin anda sebenarnya tak sedari bahawa apa yang gunakan secara percuma ini adalah kerana A, dunia mahu bermusuhan, mahu memusnahkan satu sama lain dengan menggunakan misil. Anda mungkin tak sedari anda gunakan GPS ini secara percuma kerana terkorbannya 269 orang pada 1 September 1983. Jadi 25 tahun GPS tak berfungsi. Anda gunakan setiap hari, ianya dah dianggap sebagai magic, sesuatu yang anda anggapkan sebagai sesuatu yang tak ada special. Tapi jalan untuk tiba ke destinasi sekarang mengambil pelbagai tragedi dan juga pelbagai inovasi, dan kita hanya boleh berfikir apakah sistem GPS seterusnya dan apakah inovasi seterusnya yang akan kita gunakan sekarang, yang asal usulnya bermula daripada keperluan pihak tentera. Jadi inilah segmen Serius Fakta. Diharap dengan segmen pendek ini anda tahu pelbagai benda-benda menarik tentang teknologi di sekeliling anda. Teruskan bersama Amazon My untuk segmen Serius Fakta seterusnya. Jumpa anda di waktu yang lain.